sing jalma mara jalma matri mati satru mara nggih satu matri mati wekdal niku tanpa diciri para danyang-danyang niku tanpa diciri leluhur-leluhur sing ngerti lan sing paham tentang tanah Jawa dereng karuan kula panjenengan iki saged urip ten tanah Jawa mulane urip ten tanah Jawa niku sing ati-ati aja pas acara ritualan dalune menika niku enten sesaji Pak Karno niku macam-macamnya kata enten tebu enten kuwi niku ngawur kuwi napa Pak Karno sesaji ini kan istilah sare pengen pribadi manusia kalau pribadi ini manusia enggak no ada sudah ada tebu dengan peristiwa-peristiwa yang gue sebutakan ke wau Victor itu sebagai tiang Jawa dadek no antepe kalbu no tambah dadek no antepe kalbu nah ini tebu pola pendem, pola sempar, pola gunantung ini no pola pendem ini wonten wi, wonten gembili, wonten kerut dan sepanunggalan ini kan ibaratnya mendingan nyanyiun dateng ngersane pun Gusti ini sampai ngantos tengguh kali kahanan zaman ini sehingga saya buka sang kerut saya sampai ngantos eli atau kerut datang kebiarin dunia ini keranten apa? Keranten kenikmatan sing manis asin pedes dan sak panunggalan ini sekarang ini wonten pola gumantung wonten pola sempar bangsa panunggal yang menikah disimpul itu tiang dan itu namun ngerti mawon kata tiang ini saya memahami sesaji yang di gamel ini apa hanya sekedar membuat sesaji formalitas namun formalitas atau anutan-anutan nah mungkin karena kepengen apa istilah semingkir saking musibah ini utama ini pun tuang jawa itu dituka terus putih carane apa ngawal terakan barian, pengalaman kebancaan sing matane mawon tiang itu selaras dengan alam jadi sebenarnya alhamdulillah niku hirobil alamin lalu yang benar-benar ini saka buahnya puji ini mengkaguhannya Gusti kang nyipta alam melancang jiwa niku terus lihat barian, bancaan niku seneng ten alam-alam sing luas bagi nopong di kepingin selamat kabeh keluarga ini kepingin selamat kabeh desa ini saking bahaya utawa sukertalan sengkala ini nah untuk ini berarti lah kaitannya kali danyang Pak Karno hormat kali leluhur tetap sini enten penyakit coro kasarane penyakitnya amit sih kali sing danyang ini apa pripun nih Pak nah aku bilang ya betul kok danyang kalau aku pergi sing sapa wong ini aku sing wis istilahnya wis menjauh kali alam ya mungkok mawa alam ini bakal gak melukuku mau tembak tembak enggak nah sing sapa gelem nyawici karo alam insya Allah ya orang bakal kegelis kali hukum alam ini gak dibungkul kali danyang sakit lagi perhatian tanah jawa ini kebak kali danyang kalau danyang ini lah kadang dia sakit ngomong tapi orang ngerti sebab dimaksud danyang ini apa ya enak yang moncol danyang ini dianggap setan kan tapi sebenarnya danyang ini kan tiang sing kawitan tapi itu desa mereka ya cara agama ini ya itu kok sebutannya macam-macam tapi mas tani gini ini malaikat terhafadho malaikat terhafadho gini para danyang-danyang ini ku itu berarti tugas khusus nih Pak tugas khusus memang juga saking pangeran yang ngamano jagat lan jasate menungso niku bagi tanah Jawa ini lak wangsul malaikat sebenarnya tanah Jawa ini tanah singgung liwang liwung
jalma moro jalma matri mati satru moro ya satu matri mati wedal niku tanpa diciri para danyang-danyang niku tanpa diciri leluhur-leluhur sing ngerti lan sing paham tentang tanah Jawa dereng karuan kula panjenengan iki saged urip ten tanah Jawa mulane urip ten tanah Jawa niku sing ati-ati aja sembarangan. Kulo kok tertarik urusan yang ini dengan ini kan nek kulo ningali anu nggih terus itu yang kata ibarat garu niku lewat ya. Sopo sing nek garu sopo sing selamat berarti nek pengen selamat sesuai kalau ngendikan Pak Darno wau kedah menyatu tenggene alam niku saged dipun deskripsiaken ya pokoknya nggih peduli kali alam rawat alam bukan malah ngerusak alam. Nah panjenengan saat menikah niku lan singkatan niku kan pun damel sembarangan kali alam sehingga alam katus ngeten niki menawa jadi di bejo-bejane tiyang mengke sing kenging basa napa basane tiyang milih calon penyanyi dan apa iku eliminasi niki lho eliminasi saking alam niki nggih nggih nah lek pun ngeten niku ora mawas sinten tiange mboten mawas mboten mawas kok tak kedah niku sing ngerusak alam to niku mboten nggih sabet mlane tembungan sak bejo-bejane wong lali ini ku sik bejo eling lan las padha ngono senajan to ora melok merawa soalan tapi kok teng mriki niku lali nggih ora urung nggih nek garuk niku wau lali niku maksudnya lali lali niku dalam arti ngeten sakniki tiyang niku nyembah niku sing disembah niku kan ora jelas to kamu kok kayak Mbak Erina bengi ini nyungkemi alam niki dohirin nyungkemi alam tapi batin ini sudah disungkemi cinta dajal nah ini jenis yang lali jadi ini kok ibaratnya ngeten orang rumong so nek sing disungkemi rino lang bengi ini ya alam-alam sing tentang tanah Jawa niki bumi-bumi sing tentang tanah Jawa tapi pikiran ini kok seolah-olah nyembah bumi ini ya kina kok nggih perkara salah kaprah lho saking awale dadi niku maksude tiyang wis padha kalih ngene menawi gedhe sak bejo-bejane wong lali sik bejo wong sing eling lan waspada ya kuwi sing ireng wedelane tegese ireng wedelane niku nek muni nek ngaku Jawa ya aja ninggalo Jawa ya aja napa istilah ngoten ngremehno budaya Jawa. Yeah. Silahkan kepengen ngaku badhe agama nika badhe percaya saking negara lintu monggo cuman budayane budi Jawa niku aja sampai ditinggalno. Soale nek mbok ngeten iki yeah. Ora ana sing wis kena digandoli kabeh niku mung kreko lan jongko gak gelem balik nang budi, gak gelem balik nang budayane dhewe. Ora urung nggih niku wau berarti garu nggih bakal kena keganggu niku. Meskipun mboten melok ngrusak. Senajan ora melok ngrusak alam. Nggih, ora ngrusak alam niku lek ditingali netra wantah. Nggih, contone gempur gunung, nggih, peledakan dan lain sebagainya. Batin niku malah luwih parah ngrusak alam niku. Ini kau wow, batin mbak. Batin ini malah lebih parah timbang ini sing fisik. Nek fisik lah karuan, lah pas karuan papa nih. Ya, contohnya katus tiang mendet selo sing di gambar kapur itu lah karuan betul-betul pegunungan. Tapi lek batin, ini sing hancur ini buatkan si par gunung tok. Mana? Saya mau bilang, baik keyakinan ini pun tembung loro Jawa mung singlar saking bener. Karo mangsa nek dhekne urip niki duripi bumi ndi, mangan niku saking bu sari pati bumi pundi. Tapi pikirane niku mung pikiran bumi liya. Malah luwih percaya karo bumi liya tinimbangane bumi dhewe. Pertantos kalih tamu dibanggone dhewe nah, ngoten maksude, Pak. Dia bangga melihat punya orang lain daripada milik sendiri. Artinya senang dadi penonton timbang dadi pemain. Istri kadang-kadang gue edi ini mah dikuyo-kuyo diwadani
Ini iki diwadani Pak nggih. Nggih. Kamu kan apa dosane Yosua niku? Ngoten lho. Dosane dosane menyan niku napa? Nggih, kok suwe diwadani. Nggih. Lah wong Jawa niku duwene napa? Duwene menyan nggih dhewe menyan. Sing penting kan para menyane kan sing dimaksud niku gondo saking menyan niku lho. Nah, silu edalang walan berjelas tengi. Sang sayuda luar es abyor kang lintang lumedap. Nah, ini kita dibanding dalil-dalil sing ora jelas mawon malah jadi cetakan iku jangan gitu. Napa harus sini tuh pak? Lagi sang sayuda luar es abyor kang lintang lumedap. Di saat keheningan malam. Itu merikus ke alus suara apa sing ono namung suarane kutu-kutu walan atau go malang alisik jangkrik lan sak panunggalane. Wis wis sonyo wengi. Manjinge wis tengah-tengah wengi. Lumrang gandaning puspita. Mula nganggo purasa mbuh kuwi menyan mbuh kuwi. Wis lah. Mekono apa ambu harum niku sing iso nekake utawa sing dadek nemareme angen-angen. Gayuh kegayuhan sing temko nang ngarsane Gusti. Karena mriku kena ora salah niki ora salah menyane sing dialapen mriku napa gondo arum. Kangge napa memperkuat utawa kanggo ngantepaken ati, sambungin sambunge rasa ren. Pengeran. Nggih. Lumrang gandane puspita. Heeh. Terus mriku napa? Ong. Ong niku napa? Oh, kosong. Gih ngosong lo pikirin, gih ngosong lo jagat, ini kaya tegis-tegis orang apa, pokoknya coba.